养你哥，养你，养你有几个？怎么样？Waalaikumsalam. Tengah buat apa tuan ni? Tuan, saya tengah mengalami kekeliruan nak pakai anting-anting yang mana. Saya tahu sebab ini. Apa, sebab banyak sangat. Tapi awak tu buat apa? Kita pun nak cerita mengenai, kalau awak ada benda yang banyak tu, saya pun nak cerita mengenai. Malam ni saya ada game bola. So tak tahu nak pakai yang mana, yang ni ke? Awak pun mengalami masalah yang sama. Saya kalau game memang bawa banyak-banyak. So senang masa nak main nanti boleh tukar-tukar. Boleh pilih-pilih tapi ada bekas-bekas tanah sikitlah . Okey, sebenarnya selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang menonton kami di Malaysia hari ini. Mm-hmm. Kita sebenarnya bercerita tentang obses. Yeah. Obses ataupun kadang-kadang kita sendiri tak tahu sama ada ini merupakan hobi, minat ataupun memang ada penyakit obses tu dalam diri sendiri. Mm-hmm. Kan? Dan kita juga itu yang kita mulakan pagi ini dengan beberapa obsesi ataupun minat daripada kami berdua lah. Betul. Kalau macam Anin dengan alat-alat aksesorinya. Lotion pun anda minat . Anting-anting, ya. Tapi tak boleh nak bawa sangat lah. Betul, sebab dia memang kena bawa banyak. Dan saya pula adalah memang sangat meminati kasut bola. Dan dalam beg ni ada lagi, kat sini pun lagi. Dan ini baru sebahagian sajalah. Ini sebab hanya... Sebab rumah pun ada. Betul. Ini hanya yang dapat bawa pergi tempat kerja. Yang sempat kita bawa. Sempat bawa pergi tempat kerja. Okey, masing-masing pastinya ada minat tersendiri yang yang menjadikan diri anda obses terhadap sesuatu perkara. Mm-hmm. Sama ada ianya tindakan, produk ataupun rangkaian produk dalam sesuatu jenama. Mm-hmm. Ianya terpulang. Tapi ada setengah orang yang obses sehingga melabur duit. Betul. Nasib-nasiblah kita ni obses terhadap benda yang mahal ke murah. Macam Hanis, saya tahu harga satu buah ni berapa. Ia pastinya menelan belanja yang saya rasa kalau sebulan sekali ada. Dia kalau sebulan sekali itu memang obses teruk tu. Obses teruk. Dia tak boleh lah. Maksudnya setiap edisi tu kita akan cuba untuk dapatkan. Tapi sejak dah berkeluarga ni memang agak slow sikit lah. Kalau boleh dulu memang nak banyak. So sebab tu bila orang bercerita mengenai obsesi ni, ada juga yang mengaitkan dengan pelbagai jenis lah, macam Anim kata tadi, dengan kebersihan, dengan peralatan. Ada juga yang percaya bahawa kadang-kadang kita nak simpan barang-barang ni untuk mengelakkan daripada berlakunya nasib ataupun kejadian-kejadian yang buruk. Sebab kalau kita tak simpan, nanti jadi apa-apa ni baik kita simpan walaupun kita tak pakai tau. So kita nak saksikan jenis-jenis ataupun trivia mengenai obsesi ni ataupun obses. Saksikan. Jom kita kenal lebih lanjut lagi. Obses mengambil gambar makanan. Menurut kajian dari sains psikologi, ketagihan mengambil gambar makanan sebelum dimuat naik ke laman sosial merupakan tanda gangguan mental. Seorang remaja dari Iran yang terlalu ingin memiliki wajah seperti idolanya, Angelina Jolie, menggemparkan dunia apabila beliau didakwa menjalani pembedahan plastik untuk kelihatan seperti pelakon Hollywood itu. Sahar Tabar, 19 tahun. Sebelum ini dilaporkan menjalani lebih 50 pembedahan di bahagian wajahnya, menerima kritikan hebat netizen seluruh dunia sehingga ada yang menggelarnya hantu. Obses terhadap serangga. Kanak-kanak berusia 9 tahun dari Tulsa, Oklahoma, Amerika Syarikat, Shelby Counterman, memiliki lebih 7,000 lipas yang dijadikan sebagai teman di rumah. Obses mengunyah ais. Tahukah anda amalan mengunyah dan memakan ais berlebihan dipanggil pagophagia? Pagophagia ini juga satu bentuk masalah gangguan dan kecenderungan memakan makanan yang pelik. Obses mencabut bulu badan. Percaya atau tidak, wujud individu yang mempunyai trichotillomania atau dalam erti kata lain, keinginan untuk menarik rambut dan bulu daripada badan mereka. Macam-macam jenis obses ni. Ada yang dari segi tindakan, makanan, ada yang saya terbaca seorang wanita ini, dia membela rambut dia sampai 25 tahun. Tak pernah potong dan dalam masa sebulan, tahu berapa botol shampoo dia guna? Ya. 25 botol. Sebulan? Sebulan. Wow.
Berapa panjang dah tu? Panjang, terlampau panjang sangat. Kalau 25 tahun dia tak pernah potong. Bukan di Malaysia lah. Jadi bila yang di luar negara ni mereka lebih mempunyai ketebalan rambut kan. Sangat-sangat panjang. Macam-macam obsesi kalau kita bercerita ni. Cumanya dilema sama ada ianya ni hanya sifat kita kalau untuk produk, sifat kita untuk berbelanja ataupun kita memang betul-betul tak boleh kalau kita tak beli benda tu. Dan jika kita ni terlampau macam mana cakap tak boleh nak beli. Memang nak sangat nak belilah kan. Itu akan menimbulkan kepada satu lagi kecelaruan identiti lah, iaitu disorder kan. OCD. Ianya boleh juga mendatangkan kepada satu mungkin bukanlah nak kata penyakit benda ni tapi dia macam sesuatu yang habit kita lah, masalah sifat kita kepada sesuatu perkara tersebut. Mungkin caranya adalah kita tidak boleh terlampau obses lah. Minat-minat kita kena tahu bahawa ini minat. Kita kena tahu bahawa ini bukan satu keperluan, hanya satu minat lah. Betul. Tapi bila bercakap ni, bila cakap senang. Kita memang senang. Tapi kalau anda semua mungkin ada sesuatu yang anda pun memang ada sesuatu yang anda obseskan, boleh juga berkongsi dengan kami di FB MHI. Tunjukkan koleksi-koleksi anda, perkara-perkara pelik yang anda obses. Mana tahu kita boleh kongsikan sama-sama. Okey. Seterusnya. Okay. Kita nak kongsikan ini berkenaan dengan obses juga. Kali ini seorang anak muda ni namanya Azlan. Dia sangat meminati apa saja berkenaan dengan aero angkasa. Betul. Dan ini adalah dari sudut kapal terbang. Sehingga menghasilkan kapal terbang sendiri yang berkualiti. Jadi bila sampai tahap itu, tahap obsesnya itu terhadap kapal terbang, dia dapat salurkan melalui skill yang dia ada untuk menghasilkan sebuah kapal terbang. Nak tahu, kita saksikan perkongsian ini. Bermula dengan minat bermain kapal terbang kertas ketika kecil, ia berkembang kepada pereka cipta model pesawat kawalan jauh. Berasal dari Pasir Putih, Kelantan, Azlan Azhar membina pesawat kawalan jauh yang dihasilkannya sendiri daripada polistiren dan kayu. Ia termasuk komponen alat elektronik ringan sejak 9 tahun lalu. Sehingga kini, bapa berusia 47 tahun ini telah menghasilkan lebih 200 buah model pesawat kawalan jauh yang diadaptasi daripada kapal terbang sebenar milik Amerika Syarikat, Britain dan Rusia. Graduan Kejuruteraan Awam pada 1988 dari Universiti Teknologi Malaysia ini memiliki kepakaran dalam ciptaan pelbagai skala model pesawat. Di samping itu, dia turut memiliki sijil kelayakan sebagai tenaga pengajar bidang aero modeling. Kepakaran Azlan telah mendapat pengiktirafan melalui kemenangannya dalam program cabaran gigih Agensi Inovasi Malaysia pada tahun 2013. Bergantung kepada saiz, hasil kerja tangannya ini telah dipasarkan dengan harga serendah 200 hingga ribuan ringgit. Antara model yang pernah dihasilkan adalah Spitfire, Sukhoi dan Piper Cub Tucano. Satu aktiviti yang sihat untuk anak-anak muda daripada buah masa. Lebih baik main ini. Sebabnya satu lagi benda ni kita nak main pun ni kos turun dah. Tidak macam dulu sebab kita boleh buat daripada bahan-bahan terbuai. Ya. Jadi harapan saya nya supaya ramalah anak-anak muda cuba belajar main benda ni. Kawasan peranginan Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan sering menjadi lokasi pertemuan bersama rakan-rakannya dari Kelab Penerbangan Tok Bali. Trek yang luas dan kedudukan geografi yang baik menjadikan kawasan ini destinasi utama peminat aktiviti riadah itu. Biarpun permainan pesawat kawalan jauh ini begitu mengujakan, apabila diterbangkan, ia memerlukan kepakaran untuk pengendaliannya. Azlan tidak lokek berkongsi ilmu. Malah, dia sering memberi khidmat nasihat serta bimbingan kepada ahli-ahli kelab dan orang ramai yang berminat untuk mempelajari hobi masa lapangnya ini. Pada mulanya, saya menggunakan kapal terbang yang telah direka cipta oleh Abang Lah sendiri. Dia yang buat dan saya beli direct daripadanya.
Tapi selepas beberapa tahun, dia mula mengajar saya cara macam mana nak membuat sendiri kapal terbang daripada polistirene ini. Jadi sekarang ni alhamdulillah saya telah pun boleh membuat sendiri kapal terbang dan mula mengajar di sekolah-sekolah untuk mempergiatkan lagi program ini. Menerusi Tok Bali Flying Club, pelbagai aktiviti dianjurkan bagi menarik orang ramai. Selain itu, ia juga menjadi nadi menggerakkan kegiatan ahli bukan sahaja dari Kelantan, malah seluruh negara. Azlan mahu mengubah persepsi masyarakat bahawa menerbangkan pesawat kawalan jauh bukan semata-mata untuk golongan elit. Sebaliknya, untuk semua yang berminat dengan hobi unik ini. Masing-masing mempunyai minat masing-masing. Itu ya, antara perkongsian yang saya kira unik dan memerlukan skill yang tinggi untuk menghasilkan beberapa koleksi sendiri mengikut obses masing-masing. Kalau kita ni obses anting-anting, contohnya nak hasilkan anting-anting bukan senang. Itu maksudnya. Awak ingat senang, saya tahu pakai je. Okey, kita pun selain daripada obses benda-benda ni, kita pun obses nak bercerita mengenai apa yang ada di Dada Akhbar. Oh, obses eh? Obses. Okey, ini antara perkongsian yang perlu dikongsikan di berita harian halaman 2. Okey, ini berkaitan dengan dakwaan pembangkang negara Muflis meleset. Itu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri kita, kemampuan kerajaan persekutuan memenuhi pelbagai permintaan pembangunan termasuk di Selangor membuktikan dakwaan pembangkang kononnya negara sudah muflis adalah meleset. Itu apa yang dikatakan. Dan juga jika benar negara dalam keadaan muflis, sudah pasti calon Barisan Nasional bagi pilihan raya umum ke-14 tidak boleh meminta peruntukan pembangunan seperti yang dimohon di daerah ini. Baik, apa yang ingin dikongsikan juga, laporan Forum Ekonomi Dunia, Najib yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata ketika ini negara berada pada kedudukan ke-23 berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia, WEF, dan mempunyai peluang untuk berada dalam kelompok 20 negara paling kompetitif. Okey, baik. Itu sedikit huraian berkenaan dengan keadaan ekonomi negara ketika ini. Maklumlah musim pilihan raya kan. Okey, betul. Kita nak teruskan di Harian Metro. Di halaman depan sebenarnya, ini mungkin tajuknya agak sedikit kasar lah. Bodoh tak sudah. Ini berkenaan dengan cerita masyarakat kita yang masih percaya dengan perubatan bomoh semua. Dan kita boleh dapatkan perkongsiannya di muka surat 2. 7.7 juta ringgit Malaysia lebur kerana tak sup bomoh. Jumlah kerugian mangsa ditipu meningkat. Di halaman 2 ketika ini, lebih 7.7 juta ringgit Malaysia dianggarkan lebur akibat tipu bomoh atau pengamal perubatan kelentong sepanjang tahun lalu berikutan sikap orang ramai yang mudah percaya ialah mereka. Jumlah kerugian itu direkodkan polis untuk membabitkan golongan kenamaan atau VIP di seluruh negara. Malah jumlah itu meningkat berbanding tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian 6.2 juta dengan 156 kes penipuan. Wow. Dan mungkin dengan angka-angka ini boleh menunjukkan bahawa kita walaupun menuju ke era pemodenan, namun masih ada lagi segelintir yang percaya terhadap benda-benda kelentong sebeginilah. Betul. Dan ini yang dilaporkan. Mungkin ada banyak lagi kes yang tidak dilaporkan. Yang tidak dilaporkan banyak lagi dan ramai lagi sebenarnya yang masih mempercayai. Walaupun kita sibuk mengagungkan kita bergerak kepada arus pemodenan, bergerak dengan ke arah digital dan teknologi, masih ada lagi pemikiran yang mempercayai perkara-perkara seperti itu. Okey. Jadi kalau obses ni kita nak kaitkan dengan perasaan mungkin tidak pasti sama ada ianya benar-benar obses ataupun penyakit. Dan ianya boleh dikaitkan juga dengan kebersihan kan? Betul. Jadi kita nak bersama dengan seorang lagi rakan setugas. Kita bukan berdua sahaja, bersama dengan Ustaz Zarifi seperti biasalah. Ini kalau kita biar lama-lama berdua kat sana tu, jauh perbincangan dia orang tu saya tengok tadi. Dan rakan setugas kita tu pun baru baik, sihat. Ah, ya ke? Baru sihat. Apa silakan, khabar Eli Iskandar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kawan-kawan. Yalah, kalau berjumpa dengan Ustaz Zarifi memang macam-macam perkara nak bincang, macam-macam ilmu yang kita boleh dapat daripada beliau. Assalamualaikum, selamat pagi semua penonton Malaysia hari ini untuk edisi Khamis 3 Mei 2018. 17 Syakban 1439 Hijrah, bermakna kira Ustaz tolong kira tadi 13 hari lagi. Ustaz Zarifi, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Allahu salam Muhammad sihat. Lama tak jumpa Ustaz kan? Oh, insya-Allah. Hari ini jodoh bertemu. Jodoh bertemu dan perkongsian ilmu yang semoga dapat dimanfaatkanlah ya. Amin. Dengan kita. Okey, perbincangan kita hari ini menjurus kepada obsesi dan kita nak bawa topik fikrah ini sebab
dalam Islam juga pelbagai tata cara ibadah itu diperlukan untuk contoh dalam solat ada wuduknya, ada rukun dan sebagainya untuk ketika solat sebagainya. Dan kita nak kaitkan obsesi ini dengan obsesi terhadap kesempurnaan melakukan ibadah. Jadi ada kalanya obsesi itu menjadi sedikit terlampau menyebabkan timbulnya was-was kerana tidak berupaya untuk mencapai kesempurnaan. Kita ambil contoh wuduklah kan, sampai nak kena yalah terlalu teknikal dalam bab-bab macam ni. Supaya mukarimah barangkali ada perkara nak ustaz kongsikan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Ali Iskandar dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik, bila saudara Ali sebut tentang was-was. Was-was dalam agama kita ini dia adalah satu penyakit. Dalam Al-Quranul Karim para penonton dalam surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan baginda Rasulullah SAW, surah An-Nas ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah maknanya, surah ini diturunkan ketika Nabi berada di Makkah, sebelum baginda Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Dalam ayat ini, dalam surah An-Nas ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pelihara diri daripada penyakit was-was. Baik. Baik. Min syarril waswasil khannas. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, sebagai pemilik kita, sebagai Allah ataupun Tuhan kita, kita mohon berlindung pada Allah daripada syaitan yang bernama Al-Khannas, min syarril waswasil khannas. Syaitan yang bernama Al-Khannas ini, Eli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, Al-Khannas ini berada dalam hati kita ni. Okey. Dalam hati kita ni dan syaitan yang bernama Al-Khannas ini, dia sentiasa bisik bagi kita confuse, bagi kita rasa tak confident. Yang tadi yang jadi apa nama tak yakin wuduk tadi. Ya. Sangat bahaya. Kita mungkin apa nama ada pengalaman dan bila sebut bab waswas ni Ali, saya ada pengalaman masa saya tingkatan 2 dulu. Okey. Di SMKA Al-Mashhur Lelaki, saya duduk asrama. Jadi dia jadi penyakit waswas ni, saya ambil sembahyang, kita rasa contoh di siku ni kan, rasa mungkin ada lagi lah yang tak kena tangan aku. Ya betul. Kan? Ataupun kita rasa kan, pakaian aku ni macam ada kena tai cicak kan. Ya. Padahal tak ada pun. Tapi perasaan tu dia meruntun, kita jadi tension, kita jadi murung, yang akhirnya dia jadi penyakit. Okey. Jadi Eli, penyakit tu kena lama kat saya. Saya ingat setahun lah. Setahun. Setahun tu lama tu. Ha, dia jadi murung. Dia jadi waktu kalau saya duduk seorang-seorang, saya fikir, benda tu datang. Okay. Syaitan ni datang. Dan membuatkan kemurungan tu barangkali sebab kita rasa bila wuduk tu tak sempurna, solat kita pun tak sempurna. Ya, dia efek sampai kita ya Allah kita fikir, solat aku ni Allah terima ke tidak ni? Bahaya. Ya. Okay. Jadi kerana tu kata Imam Hasan Al-Basri, rupanya waktu kita wuduk ni kan, ada seekor syaitan. Ya. Seekor syaitan ni bernama Walhan. Walhan. Ha, Walhan. Baik. Tugas syaitan nama Walhan ni ialah bila kita wuduk, dia akan bisik, Zarifi, tak lengkap lagi ambil sembahyang ni. Buku lali tu tak kena tu. Okey. Kan hang terpijak benda ni. Memang tugas dia bisik supaya kita rasa confused dan kita rasa was-was. Menghasut ni, menghasut. Allah. Menghasut. Jadi was-was ni para penonton sangat bahaya kerana ia akan menjadikan kita tak tentu arah dan kita makin jauh daripada agama dan makin jauh daripada apa yang sebenarnya. Baik. Sebenarnya yang Islam ajar kepada kita, agama Islam itu mudah. Ya. Simple. Kerana syariat yang Allah berikan kepada kita ni ialah memang fit dan suit dengan fitrah kita. Memang sesuai dengan fitrah kita. Betul. Jadi ambil wuduk macam Ali tanya tadi, yang wajibnya sekali. Okey, kita ambil pengenalan tangan sekali, muka sekali. Yang apa nama tiga kali itu ialah sunat. Jadi maknanya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, kita cubalah sesempurna mungkin, ya.
kita hukum secara zahir sahaja. Ya, secara zahir sahaja kita ambil sesempurna mungkin. Lepas itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu kisah, Nabi nampak seorang sahabah namanya Sa'ad. Sa'ad ni ambil sembahyang, dia membazir air tu. Okey. Kalau kita hari ni buka pilih air tu maksimum. Maksimum. Turun kan. Ya. Kan? Nabi kata, "Wahai Sa'ad, kenapa kamu membazir dalam kamu ambil wuduk ni?" Sa'ad pun tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dalam wuduk ni pun ada pembaziran?" Rasulullah kata, "Ya. Dalam wuduk pun ada pembaziran." Jadi ini ingatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam berwuduk, jangan kita membazir. Kerana bila was-was tadi, ya, dia akan jadi membazir. Sampai lencun, basah habis baju dengan kain sembahyang ni. Orang dah sembahyang dah rakaat 4 dah. Kan asal dah nak salam kedua dah. Betul. Kita tak habis lagi yang itu. Tu belum cerita lagi kalau takbiratul ihram. Allah, Allah tak masuk niat. Allah, bila imam rukuk baru Allah masuk. Boleh masuk pula. Jadi ini kadang-kadang kita salah faham. Tentang contoh dalam konsep niat dalam solat pun. Betul lah, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah. Betul. Tetapi kalau orang itu dia ada masalah waswas tadi, kita permudahkannya. Kadang-kadang dia nak sebut satu paragraf tu mungkin susah. Jadi lalukan sahaja niat dalam hati. Itu dia wahal, itu niat saja. Niat memang lintasan hati, memang tak perlu disebut pun, kan? Belum lagi cerita tentang masa syahadah, kan, yang berulang-ulang kali sampai dah penghujung imam dah bagi salam baru nak apa bersawat dan sebagainya. Okey, ustaz, kita jadikan wuduk ni sebagai contoh, ya, kerana wuduk ni adalah permulaan sebelum mendirikan solat. Disebabkan Islam itu mudah. Pada masa yang sama ada syariat ataupun diajar bagaimana untuk disempurnakan tu. Jadi kadang-kadang lah was-was ini berbahaya kerana dia akan membuatkan kita menjurus kepada pembaziran dan sebagainya, dan melewatkan perkara-perkara yang lebih diutamakan. Bagaimana kita nak meletakkan ia sebagai was-was ini ke tepi supaya kita tahu kita dah buat sehabis baik. Kita tahu yang kali pertama itu wajib. Dua kali lagi itu adalah sunat. Itu yang sebenarnya menuntut bahawa okay, lepas kali ketiga itu maknanya saya dah buat sehabis baik. Kan? Lepas tu kita tawakal lah. Menyetaklah macam kita cincai macam tu je, kan? Betul. Ya, bukan diperlekehkan. Islam ini itu mudah tapi tidak diperlekehkan. Baik, kerana tu Eli, Islam ini sifatnya pertengahan. Wasatiyah yang kita selalu sebut. Dia tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Apa maksudnya? Tidak ekstrim ke kiri ialah kita tidak mengambil mudah ataupun memudah-mudahkan. Ya. Memudah-mudahkan maknanya kita buat cincai. Kan, buat air lalu gitu kan. Cincai. No, Islam tidak cincai. Yang kedua, tidak ekstrim ke kanan. Tidak berlebih-lebihan. Melampau. Waswas tadilah. Nah, dah buat macam yang disebut jadi cantik. Tamsilannya. Sekali itu kita dah buat yang sempurna dah. Dan sampai kali ketiga itu dah selesai dah sunatnya. Maknanya kita dah buat yang terbaik dah. Okey. Jadi Imam Ahmad Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia kata dalam nak bertemu dengan masalah waswah ni nombor satu, bila datang saja bisikan-bisikan itu tadi, jangan peduli. Jangan ambil pot. Jangan ambil serius. Lawan bisikan tersebut. Lawan dengan apa? Dengan keyakinan. Kita dah buat sehabis baik dah. Datanglah bisikan-bisikan untuk kacau keyakinan kita, jangan pedulikan. Yang kedua, apabila datang bisikan memberikan syak kepada kita tadi, kita buat sebaliknya. Sebagai contoh, kita tengah ambil wuduk tu, kan? Dia kata Zarifi tak sempurna lagi tu. Kita yakin tadi, kita yakin kita dah buat yang terbaik, lawan bisikan tersebut. Selesaikan segera, keluar dari bilik air segera. Okey, maknanya lawan bukan hanya dengan pemikiran tapi tindakan itu sendiri. Baik, okey. Baik. Kalau saya nak lanjutkan lagi, ketika solat. Kadang-kadang ada juga kita rasa, kalau bahasa kita ni terkentut, boleh sebut? Boleh. Bahasa. Kan, kita rasa kentut ke tak ni, kan? Kalau bahasa suratnya terbuang angin ke tidak? Kan? Baik, kata Nabi SAW, kalau kita duduk berasa macam tu dalam solat, Nabi bagi dah piawaian kepada kita. Bagaimana? La yansarif, kata Nabi, hatta yasma' sautan. Janganlah kamu keluar daripada solat kamu itu selagi mana kamu tak dengar bunyi. Bunyi apa para penonton? Bunyi kentut tu. Bunyi angin tu. Bunyi angin tu. Maknanya selagi mana tak bunyi bom tu,
maknanya kita tak gedut dah. Satu, dan yang kedua kata Nabi SAW, au yajid rihan, ataupun selagi mana kita tak mencium bau kentut tadi, maknanya kita tak kentut lah. Yeah. Jadi baginda Nabi SAW telah memberikan satu solusi yang jelas. Selagi mana tak berbunyi, selagi mana tidak berbau, maka teruskanlah solat kerana kita tak kentut. Jadi ini cara ataupun Rasulullah telah memberikan kepada kita untuk kita melawan penyakit was-was. Jadi Islam ini agama yang mudah dan praktikal. Sampai ke situ adanya penjelasan daripada Rasulullah SAW. Ya, maknanya betapa pentingnya untuk kita mengetahui yang was-was ini akan ada potensi untuk merosakkan ibadah kita. Betul. Solat terutamanya. Okey, dalam kehidupan seharian ni, Ustaz, was-was ni juga tak boleh larilah. Terutamanya dalam kelompok masyarakat Malaysia yang sentiasa perlu diberi jaminan gunakan tanpa was-was ataupun dijamin halal dan sebagainya, kan. Jadi dengan adanya kemudahan maklumat tentang halal ini, jadi perkara-perkara lain tu diragui dan menjadi was-was kepada mereka ini. Bagaimana nak mengendalikan kehidupan seharian ini? Maknanya bukan nak kata hentam kromo saja walaupun tak ada logo halal dan sebagainya, tak apa, boleh, jangan apa, jangan was-was. Bila was-was macam-macam tak boleh. Sampai yang ada logo pun kita was-was. Okey. Baik, apa yang Eli tanya tadi dia agak berbeza dengan soal hukum hakam fiqah yang kita bincangkan tadi. Baik. Dalam soal kehidupan, khususnya dalam soal pemakanan. Tentu sekali Al-Quran menyatakan kepada kita bila kita makan mesti cek dua perkara. Halalan, tayyiban. Halal, barangan itu halal. Apa nama, juadah itu halal. Ya, makanan itu halal. Satu, sumbernya halal. Yang kedua mestilah tayyiba. Kita kata bersih, ya, dijaga rapi, memberikan kesihatan, tak memudaratkan kesihatan otak dan semuanya, itu adalah tayyib. Jadi dua perkara ini yang diberikan panduan oleh agama kepada kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau cerita tentang logo halal tadi, alhamdulillah di Malaysia kita ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri yang menyila perkara ini. Dan kalau kita tengok bagaimana SOP para pegawai Hal Ehwal Islam ini menjalankan tugas-tugas dalam memberikan sijil halal kepada syarikat-syarikat. Masya Allah, daripada ladang sampailah di atas meja itu, semuanya diaudit. Jadi apabila ada logo halal itu, itu merupakan jaminan kepada kita. Perkara yang kedua, tentu sekali lah bila Eli ajukan tentang pemakanan, tentu sekali lah kita mestilah memberikan makanan yang terbaik, khasnya kepada anak-anak kita, kerana makanan inilah yang akan membentukkan bagaimana sikap kita. Betul, ya. Kenapa saya timbulkan perkara ini? Sebab setelah dengan sekarang ini, sesiapa saja boleh menularkan, mencetuskan sesuatu di media sosial, membuatkan yang ada jaminan itu pun menjadi was-was. Betul. Ya. Bagaimana kita nak memastikan pemikiran ini tidaklah kita tidak terlalu taksub dengan perkara-perkara seperti ini menyebabkan kita was-was dan kemudian macam-macam benda kita tak boleh buat sampai kita mengecam pihak-pihak tertentu ini. Kerana itu, Eli, saya suka sangat soalan Eli ini. Kita umat Islam mesti ada prinsip tabayyun. Tabayyun, betul. Prinsip tabayyun ni para penonton ialah prinsip menyelidik, menyemak, memeriksa, cek dahulu berita itu betul atau tidak. Dalam Al-Quran Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila diberikan satu berita khabar daripada orang fasik, fatabayyanu. Allah suruh kita cek, selidik terlebih dahulu. Jadi dalam telefon bimbit kita ni para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, maklumatnya pelbagai. Semuanya datang. Ya, maklumat itu tak boleh disekat-sekat lagi. Betul. Jadi apa peranan yang perlu ada sekarang ni? Takwa. Takwa bagaimana? Semak terlebih dahulu. Nak semak di mana? Semak dengan pihak berautoriti. Kalaulah berita tersebut ada kaitan dengan soal keselamatan sebagai contoh. Semaklah dengan PDRM. Semaklah dengan pihak bomba. Jangan kita semak dengan kawan-kawan yang tepi jalan ni. Betul. Mana yang tidak ada tauliah. Jadi ini disiplin dan budaya yang mesti ada bagi kita umat Islam, rujuk kepada pihak yang berautoriti. Betul. Kalaulah berita tersebut ada kaitan dengan
individu-individu individu tertentu. Mm-hmm. Sebagai contoh, tiba-tiba dia claim, dia kata Ustaz Zarifi kata benda ni tak boleh makan, sebagai contoh. Jangan kita telan bulat-bulat. Yeah. Check dahulu, PM dahulu, DM dahulu Ustaz Zarifi ni. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Betul ke Ustaz sebut macam ni? Kita dapatkan penjelasan beliau terlebih dahulu. Betul. Ya, itu paling penting. Sekarang ni semua orang gayalah menggunakan sampaikanlah walau satu ayat sebenarnya. Tapi jangan lupa sebelum tu kena ada tabayun tu. Tabayun. Ya, Ustaz terima kasih banyak-banyak. Padat, jelas, alhamdulillah semoga dapat dimanfaatkan dan kita fikir sebelum kita lakukan sesuatu, terutamanya kepada yang sering was-was itu. Ustaz Zarifi, Muhammad Zarifi, Haji Muhammad Daud, pegawai khas kepada Ketua Pengarah JAKIM, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Semoga Allah rahmati Ustaz sentiasa. Amin. Amin. Kembali doanya. Amin. Terima kasih banyak. Dah jam 7.30, kita bersama dengan rakan tugas di bilik berita untuk perkongsian berita terkini. Silakan. Terima kasih rakan tugas saya di MHI. Kita terus saja ke ringkasan pagi 3 April. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua calon Barisan Nasional BN diingatkan supaya sentiasa mendahulukan rakyat pada musim berkempen ini. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berpesan bahawa segala yang dilakukan itu adalah untuk rakyat semata-mata. Matlamat itu harus didukung bukan untuk kepentingan peribadi. Datuk Seri Najib berkata demikian menerusi catatan di blognya bertajuk Pesanan Buat Calon Barisan Nasional. Beliau yang juga pengerusi BN berkata, calon juga harus berpegang kepada agenda utama kempen parti pada kali ini, iaitu memberi fokus kepada pembangunan dan ekonomi. Calon-calon BN juga diharap memanfaatkan media sosial yang membawa impak besar dalam kempen mereka. Namun, mereka diingatkan agar tidak menjadi seperti pembangkang yang sering menyebarkan berita tidak benar dengan tsunami fitnah. Ujarnya, BN bukan menabur janji manis bermadu seperti pembangkang, sebaliknya mampu melaksanakan apa yang dijanjikan. Setiap calon termasuk beliau sendiri harus bekerja keras untuk menjemput rakyat jelata bersama BN dalam agenda memperhebatkan Malaysia. Barisan Nasional BN Masjid Tanah komited untuk memastikan kebajikan golongan yang memerlukan diberi perhatian khusus. Calon Parlimennya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, rutin itu termasuk bantuan khas peralatan kesihatan bagi golongan pesakit yang tidak berkemampuan. Itu kita juga dengan adanya katil, katil maksudnya yang tidak maksudnya mudah untuk gerakan mereka yang boleh laras, kita buat pinjaman katil supaya katil tu agak mahal, so bila ada yang dipinjamkan dari bila mereka sihat boleh bagi pada orang lain. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan mesra di Kuala Linggi dan Kuala Tanjung Dahlan Melaka. Ujarnya pembangunan di Parlimen itu juga bakal lebih komprehensif pada masa hadapan. Bagi calon tunggal BN Pahang bertanding dua kerusi di Parlimen Temerloh dan Dun Lancang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin komited menyantuni masyarakat setempat. Beliau yakin peluangnya lebih cerah kerana setiap kelompok masyarakat dan pelusuk kawasan itu bukan asing bagi dirinya. Saya ni dah agak lama juga dan mengenali secara peribadilah di seluruh Parlimen di Parlimen Temerloh ini kerana saya menjadi ADUN Lancang, saya dibesarkan di Semantan dan dulunya saya Ketua UMNO bahagian Mentakap. Timbalan Ketua UMNO bahagian Mentakap. Maksudnya apa? Maksudnya saya mengenali keseluruhan penghuni-penghuni di sinilah. Beliau malam tadi melakukan tinjauan mesra bersama peniaga dan pengunjung di Pasar Malam Mentakap. Datuk Seri Muhammad Syakar berazam mengembalikan kerusi parlimen itu kepada BN. Penyandang kerusi itu Nasruddin Hassan kini calon PAS yang berpindah ke Parlimen Indra Mahkota. Termeluh menyaksikan persaingan 5 penjuru termasuk 2 calon bebas. Mahkamah Agung India mengecam kerajaan negara itu kerana gagal melindungi Taj Mahal daripada pencemaran. Monumen cinta yang disenarai dalam 7 keajaiban dunia itu kini mempunyai kesan kekuningan sejak beberapa tahun lalu.
Melalui penelitian yang dibuat mahkamah, batu marmar pada Taj Mahal bukan sahaja bertukar warna kuning, malah menjadi hijau kehitaman. Ini kerana marmar terbabit diselaputi debu. Bagi memulihkannya, lumpur diguna untuk membersihkan tapak warisan dunia UNESCO itu. Jumlah pengunjung juga dihadkan bagi mengurangkan kerosakan pada bangunan. Liga Juara-Juara Eropah. Pertembungan separuh akhir kedua lewat pagi tadi berlangsung di antara AS Roma dan Liverpool. Keputusan penuh 4-2 memihak wakil Itali itu, namun belum mampu mengubah nasib mereka untuk ke perlawanan akhir kecundang dengan aggregate 6-7 kepada kelab Inggeris itu. Berbekal keputusan 5-2 dalam aksi pertama, perlawanan timbal balik di Stadium Olympic Rome menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sebaik sepak mula. Separuh masa pertama, tuan rumah ketinggalan 1-2 kepada Liverpool, tetapi Roma bangkit menjadikan 3 gol selepas rehat, 2 daripadanya di penghujung permainan untuk mengecilkan jurang gol. Bagaimanapun, sudah terlewat untuk mengubah aggregate 6-7, biarpun memberikan Liverpool kekalahan pertama Liga Juara-Juara dengan keputusan 4-2. Skuad bimbingan Jurgen Klopp itu mara ke perlawanan akhir Eropah untuk kali ke-8. Lawan yang menanti mereka pada 26 Mei depan di Kiev, Ukraine, ialah juara bertahan Real Madrid. Baik, sekian dulu ringkasan buat pagi ini. Lagi perkembangan berita dalam dan juga luar negara jam 9 pagi nanti, kita kembali bergabung dengan rakan setugas di MHI. Silakan. Rakan setugas Siti Khadijah, teruskan nanti dengan perkembangan jam 9 pagi. Pada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Kita hari ini bercerita tentang obses. Dan untuk menghurai, tadi kita ada berkongsi obseskan sesuatu produk, obseskan sesuatu barangan. Tetapi lebih menjurus kepada OCD, mereka yang mempunyai sesuatu tindakan yang perlu lakukan berulang kali bagi memastikan tidak was-was untuk meneruskan seharian tu. Okey, jadi terus kita bersama dengan tetamu istimewa saya hari ini. Di sebelah saya, Shazima Mashud Shah, selaku pakar psikologi. Hijau hari ini. Okey. Dan sebelah sana Asfan, kita ada Asfan Shah juga. Hari ini bertemankan isteri merangkap PA. Isteri merangkap PA dan juga ada baby juga hari ini bawa, cuma tak dapat masuk bersama dengan kami. Asfan, kenapa kita bawa Asfan hari ini? Bukan saja untuk cinta Fata Morgana, tapi dia merupakan salah seorang yang mungkin mempunyai OCD. Itu yang kita ingin bincangkan hari ini. Okey, kita mulakan dulu dengan Asfan. Cuba bagi contoh. Oh, saya ke? Sebab sebelum kita nak huraikan sama ada ianya OCD ataupun tidak, bukan kita lah, Syazima yang akan huraikan. Contohnya, apa perkara yang selalunya yang memang tidak dapat dielakkan anda lakukan berulang kali? Okey, selalunya macam saya tak pernah konsak dengan psikologi ke apa lah kan. Dan tak pernah tahu pun ada OCD ke tak. Tapi selalunya memang sangat menitik beratkan benda-benda tentang kebersihan, especially nak makan. Dan kalau berulang kali tu mungkin bila nak bersiaplah, bila nak bersiap untuk mau nak pakai baju, seluar ke kasut kan, memang akan 3-4 kali baru boleh pilih. So adakah itu OCD? Terus tanya je. Terus tanya. Bukan saya. Masa okay. Tak lama je. Maknanya banyak kali. Banyak. Awak risau. Maknanya banyak kali baju yang nak dipilih tu. Bertukar-tukar. Okay. Sometimes kalau macam nak keluar pun, saya akan macam make sure dia siap dulu. Dan baru saya siap. Saya cakap, as long as you tak siap lagi, saya takkan siap. Okey. Untuk buat makan tu, apa antara aspek-aspek yang kita semua orang mengekalkan kebersihan. Maknanya kalau kotor, kita nampak dengan mata kotor, tak nak pergi tempat tu. Tapi yang perbezaan Asfan ni apa, Ain? Mungkin. Okey, macam dia, even kalau kita makan dekat tempat-tempat yang memang sometimes kita memang tahu tempat tu memang well, orang cakap apa? Bersih, kita semua benda kan. Dia first thing yang dia akan buat, dia akan okeylah, make sure kita semua dah duduk, and then dia macam buat-buat ke toilet, tapi sebenarnya dia nak stok dapur orang. To any restaurant yang dia pergi. Saya kena tengok macam kadang-kadang ada macam majlis kan. Okey, tahap kebersihan daripada dia punya pest control,
So nampaklah dia ada gantung pest control punya apa qualification ke apa-apa dan certificate ke apa. Okay. So then macam okey, kedai ni memang maknanya buat-buat nak pergi toilet lah. Tu untuk awak check periksa keseluruhan kedai bersih atau tidak. Tak, dia macam tanya Aisyah, "Hey, how are you?" Tapi mata dia macam check camera kan. Kalau selalunya kalau tak nanti ada macam tak apalah, tak makan kot, you guys makanlah dulu macam tulah. Sampai macam tu eh? Yeah, tak makan. Lepas tu dia sanitizer is a must. Yang the wipes is a must. So kalau macam kita orang terlupa bawa wipes ke apa, dia akan request untuk air panas untuk dia kona-kona sterilisekan all the cutleries lah. Okey, semua orang, bukan dia punya saja. Semua orang. Saya dia. Even kalau macam air dah termakan kan. Sam, please letak balik air nak air. You punya tu air belum buat lagi. Okey. Itu. Syazima, senario yang diterangkan Aspana juga air ni. Apa huraian dia? Okey. Jangan yang menakutkan. Okay. Ada kemungkinan yang sana ada OCD lah, saya rasa. Okay. Ada kemungkinan, tetapi sebelum saya boleh cakap apa-apa, kena buat penilaian dululah dengan psychiatrist ataupun psychologist clinical. Baru boleh cakap yang dia ada OCD lah. Okay. So, kalau nak cakap tentang OCD, kena tahu apa tu OCD lah dulu. Okey, kan? Secara ringkasnya, apa tu OCD yang daripada fahaman yang mudah untuk kita tahu? Okey, dia adalah sejenis kecelaruan mental di mana seseorang individu tu dia akan ada obsesif dan kompulsif. So obsesif maksudnya dia mempunyai pemikiran ataupun bayangan yang berulang dan berlarutan. Okay. Dan individu ni dia tidak suka akan perasaan ini dan dia akan mengakibatkan dia menjadi resah ataupun mengalami anxiety. So memang dia akan jadi tak senang macam, duduk je. Ya, tak boleh. Dia akan fikir berulang-ulang tentang sesuatu ataupun dia akan buat sesuatu berulang-ulang. So kompulsif ni adalah iaitu komponen yang kedua tentang OCD. Dia adalah perbuatan ataupun tingkah laku yang berulang-ulang untuk menghilangkan obsesi tersebut. So ia akan menghilangkan anxiety yang dihadapi. Sebagai contoh, okey, macam Hassan tadi cakap dia takut dengan kena mungkin dia perlu tengok tempat ada kuman ke tak kan. So ataupun ada dia rasa ada kuman kat tangan dia. Pemikiran tu berulang-ulang. Okey, apabila pemikiran tu berulang-ulang, dia untuk menghilangkan anxiety dan keresahan yang dia mengalami itu, dia perlu pergi basuh tangan dia. Okey. So ni adalah tindakan kompulsif. Okey. So, okey, maknanya obses contoh situasi Aspan, obses Aspan adalah untuk kebersihan. Kompulsif dia sanitizer, yes, membersihkan kawasan kawasan untuk memuaskan. Dan perbuatan itu pun mungkin berulang-ulang. So dia akan basuh tangan dia beberapa kali. Dia kalau minat yang berulang-ulang tu pun dia samalah. Kalau dari addicted, segi minat. Addicted sesuatu tu kira OCD jugalah sebenarnya. Pasal Google, OCD tu macam sangat besar sangat. Betul. Luas. Macam mana nak bezakan dengan minat yang biasa adalah apabila dia mengganggu fungsi kehidupan harian. Terganggu tu. Bila sampai you tak boleh nak teruskan dengan perbuatan lain. You kena buat dia punya ritual. You kena ada satu ritual, you kena siapkan ritual tu baru you boleh keluar atau macam Hassan cakap tadi, dia kena check dia punya baju dan semua. Baru dia kena boleh keluar. Maknanya dari segi penggunaan masa lah kan. Kita terpaksa meletakkan masa yang banyak untuk melakukan suatu perkara. Ain seorang yang berhadapan dengan perkara ini. Awak ada apa-apa yang perlu diberi perhatian lebih? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Memang hanya kena melihat sahaja seseorang. Nasib baiklah. That's why macam-macam. For the first year of marriage tu macam kita rasa macam ini apa hal lah. Kan kita dulu pun kerja dengan benda servicing kan. So kita memang, and then dia pun tahu kita punya background tu semua, datang terang macam aku bukan pemotor, okey. So macam benda tu kadang-kadang boleh buat argument sebab tak kenal lagi kan. And then tapi towards over the years tu macam okeylah, kita dah faham dia, sudah okey. Tapi sometimes macam kalau kita tengah masak pun dia macam keep on checking tau. Okey. Jadi sebenarnya lebih selesa kalau dia tak ada kat rumah lah. Yes. You tahu tengah live, you tahu.
Aduh, minat lagi tahu. Ha, betul. Okay. Ya? Kalau belum masak tu semua kan, dia akan cek lah. Dia kata macam kalau botol tu dia nampak macam baru pakai, you dah cuci belum? Kata cakap. Tu saya kadang-kadang macam saya dah macam tension. Eh tak, saya memang saja saya letak benda-benda yang kotor semua untuk masak bagi kat you. So, macam so tu je. Mungkin because of OCD tu datangnya minat-minat yang boleh macam very addicted in on something lah macam tu. Aswan ada adik-beradik ataupun ahli keluarga yang mempunyai OCD tak, ataupun pelakuan seperti Aswan? Pasal OCD ni, dia bukan nampak macam orang yang tak siuman kan. Jadi dia tak, macam tak biasa. Ada siapa yang nak pergi macam saya tengok macam arwah nenek saya. Dia jenis yang macam tu. Very particular benda-benda macam tu. Kalau tengok dia cuci ikan tu sampai putih lah. So far-nya saya nampak itu je lah. Lepas tu, my father, my dad semua bukan jenis yang macam tu. So, my mom pun tak macam tu. It's just, I pun dulu tak macam ni tau. Tiba-tiba je jenis macam ni. Oh, macam masa 25 years old lah, ingat lah. Masa umur 25, lepas tu macam tiba-tiba terjadinya benda macam I nak stop smoking because of tak nak rasa tak sihat. Itu positive way lah kan? I punya nak stop smoking tu on the spot tau. Macam rasa macam, okay, tak nak esok kot hari ni. Terus tak isap. So the next day tu memang tak smoking langsung, tak sampailah bertahun-tahun sampailah sekarang. So okay. Ada positive way juga. Ada positif juga. Okey, Syazimah, mungkin sebagai penutupnya kita nak tahu sejauh mana obses ni sebenarnya bagi mereka yang ada perlu risau ataupun tak perlu risau, apa jalan yang terbaik sebagai penyelesaian. Okey, so jika rasa ada masalah seperti itu, jika obsesi terlalu banyak di mana dia mengganggu fungsi kehidupan harian, di mana dia tak boleh nak pergi kerja ataupun ada mengganggu untuk teruskan hidup, saya rasa lebih baik berjumpa dengan pakar psikiatris ataupun pakar psikologi klinikal untuk dapat tahu lebih lanjut jika ini adalah masalah yang serius ke tak. Sebab kami ada ubat dan rawatan juga. Maknanya dari segi pengambilan ubat pun ada dan juga rawatan. Itu dia antara perkongsian kita. Tidak dapat nak berkongsi terlalu banyak. Sangat terima kasih Ain, Aspan dan juga Syazimah berkongsi dengan kita hari ini. Ataupun senang cerita, cari je orang rumah macam Ain. Masakan hidup anda yang boleh menerima mungkin setahun pertama agak struggle. Tapi lepas tu dah boleh terima, dah boleh faham. Okey, itu dia perkongsian antara mereka yang mempunyai obses terhadap kebersihan ataupun sesuatu perkara tu. Okey, kita ingin kongsi yang kepada anda. Satu lagi, Aswan ada sampai rak kasut ke kalau obses terhadap kasut tu? Bilik kasut. Bilik ada. Kasut. Bilik kasut. Okey, sama seperti Aspan maknanya yang kita nak kongsikan ni. Mereka salah seorang individu yang terlampau obses dengan kasut sehingga ada satu bilik khas untuk kasut. Saksikan. Kasut antara aksesori penting yang melengkapi pakaian. Ia sering menjadi perhatian dalam penampilan seseorang individu. Namun, obses dan minat terhadap kasut bukan sahaja terhad untuk kelengkapan gaya. Malah ada yang begitu teruja untuk mengumpul pelbagai kasut yang agak sukar untuk diperolehi. Itulah yang menjadi kegilaan seorang anak muda berusia 25 tahun, Farhan Abdullah atau lebih mesra disapa sebagai Hans. Saya memang jenis suka kumpul barang. Tapi antara semua benda yang saya kumpul, tak ada benda yang buat saya lagi seronok daripada kumpul kasut. Sebab memang dia punya rasa tu lainlah. Bila dapat kasut, buka kotak tu, bila dapat memang bau gam dia kuat kan. Ha, bila dapat bau kasut, pegang kasut yang kita nak tu, sarung kat kaki memang rasa dia lainlah. Memang tak ada benda lain yang boleh match rasa tu. Hans mengumpul hampir 100 pasang kasut daripada pelbagai jenama eksklusif dan sukar diperolehi di Malaysia. Lebih mengujakan, Hans sanggup untuk berbelanja sehingga ribuan ringgit untuk memiliki jenis dan rekaan kasut yang diidamkannya. Masa nak graduate tu, nak special kasut yang untuk occasion tu. So saya pun rasa macam okeylah. Simpan duit setengah tahun, cuba untuk dapatkan kasut ni. Last-last, saya dapat juga kasut yang saya rasa selama ni saya cuma boleh mimpikan dapat. Saya dapat pakai untuk graduation saya. Like saya punya graduation photo, saya pakai kasut ni. So memang rasa itulah, banyak sentimental value kasut ni. Nilai dia macam 13,000.
tiada apa yang dapat menghalang kegilaannya terhadap kasut. Han sudah menjelajah hampir ke serata dunia seperti London, Amsterdam, Paris, Australia, Jepun, Korea dan banyak lagi negara semata-mata untuk mendapatkan kasut yang diimpikannya. Saya pernah pergi ke sampai ke Hawaii untuk beli dua pasang kasut yang kasut sebenarnya tak adalah susah sangat nak cari. Tapi sebab saya pakai saiz besar susah nak cari. So saya cari satu dunia tak dapat, cari online tak dapat. Last time masa saya pergi cuti dekat Hawaii, saya jumpa kasut saiz saya. Kasut, ada yang membelinya untuk bergaya dan ada juga yang menyimpannya sebagai koleksi berharga. Namun, ia bergantung pada kemampuan setiap individu. Tepuk dada, tanya selera. Itu dia, obses kasut. Dia, OCD dah tu. Tu obses kasut, bukan OCD. Oh, bukan OCD, ya? Okay. Obses kasut, dia tak kelip mata tadi. Asma nak tengok. Baik, awak pun ada yang sama, kan? Saya sekarang tengah collect Supreme aja. Kasut dah tak. Tu dia. Okey, kita nak bercerita pula tentang single terbaru Azfan, Cinta Fata Morgana. Hasil Azfan dan juga Fitri Yahya. Fitri Yahya. Okey, kongsikan sikit. Lagu tu untuk cerita yang sekarang tengah bersiaran lah di Slot Akasia. Tajuk cerita Cinta Fata Morgana. Jadi bila mereka datang dan kita discuss untuk tailor-made satu lagu yang khas untuk cerita Cinta Fata Morgana ni, jadi kita buat satu title yang tajuk dia Fata Morgana Cinta. So okay, memang hasil penulisan sepenuhnya Azfan dan juga Fitri Yahya. Okey, single yang pernah meletup Sumpah Cintaku. Sekarang macam mana rasanya penerimaan Cinta Fata Morgana setakat ni? Setakat ni alhamdulillah dia punya vibe lebih kurang sama je macam yang sebelum ni, Titian Cinta. Producer pun sama untuk cerita tu. Mm-mm. Jadi orang kata Sumpah Cintaku tu yalah biasalah kita tengok YouTube masih orang akan compare-compare lah. Cuma apa yang saya nak cakap sini, Sumpah Cintaku ni dia lagi lebih like sikit daripada Fata Morgana Cinta, sebab perkataan Fata Morgana tu adalah satu yang benda yang besar kan. Mm-hmm. Jadi arrangement dia pun memang very big, very rich, so that's why dia ada perbezaan lah. So ada kena put heavy sikit lah untuk second untuk single terbaru ni. Dia dapat lain sikit lah at least kan. Kelainan dia, kalau nak saksikan kelainan dia, kita tinggalkan anda secara langsung. Azfan akan dendangkan anda dengan Cinta Fata Morgana. Silakan. Oh,
Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Dan seterusnya kita nak kongsi kepada anda ada satu penganjuran acara membabitkan penerbit TV yang ingin bersama dengan anda rakyat Malaysia ini melalui Carnival OK. Dipanggil penerbit TV Malaysia Bersama Rakyat yang akan berlangsung pada 5 dan 6 Mei ini di Giant Kuala Selangor. Jadi orang yang tinggal berhampiran Kuala Selangor tu jangan lupa tarikh ini sampai 5 ataupun 6. Nak datang dua-dua hari pun boleh. Saya bersama dengan Datuk Juri Latif Rosli, Presiden Penerbit TV Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Eli. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ini satu jangan-jangan kita dengar penerbit TV yang menganjurkan acara untuk rakyat ni. Ya, kalau boleh kongsikan sikit. Okey, sebenarnya kita nak bawa artis-artis, yeah. Bawa apa ni, ada artis meniaga, artis yang menyanyi dan sebagainya untuk menghiburkan orang Kuala Selangor. So baik. Itu tujuan Carnival OK ni. Dan kita bagi kita artis-artisnya kena turun, yeah. Supaya ada peminat-peminat yang akan datang jumpa mereka kan, asyik-asyik tengok kat TV, ni tengok live. Ya. Yeah. Okey, jadi bila kata ya sebab banyak acara yang membiarkan artis turun padang kan, tapi yang ni kali ni mungkin line up dia berbeza sikit. Ha, okey, kita sebenarnya ada artis-artis yang berniaga juga, yeah. Yang mana kita buka gerai-gerai. Dan selain daripada itu, kita juga ada aktiviti ke rumah anak yatim, ke rumah ibu tunggal, ke kampung-kampung sekitar Kuala Selangor tu. Dan sebelah malamnya pada 5 bulan tu kita ada konsert, yang mana ada Kai Bahar, I am Nita, lepas tu Najwa Latif, dan ada artis-artis luar, contohnya Tega ada, Firman ada. So menghiburkan orang Kuala Selangor pada malam 5 hari bulan itu. Okey, maknanya malam 5 hari bulan konsert ni, dan kemudian ya, artis-artis peniaga ni memang akan memang adalah 2 hari, 5 dan 6 lah, sepanjang 2 hari tu ada. Ya. Ada Amir, Raja Lawak dan main lagi lah artis-artis, ya. Yang mana mereka ni sentiasa meniaga kalau ada karnival-karnival macam ni. Kami juga ada buat apa ni, pertandingan untuk kanak-kanak melukis, ada pertandingan menyanyi, ada pertandingan memasak. Memasak, so, penuh aktiviti lah 5 dan 6 tu untuk memeriahkan orang-orang Kuala Selangor lah. Ya. Kalau diikutkan, ramai artis sekarang berniaga kan. Ada kriteria tertentu ke untuk menjemput mereka ni untuk datang membabitkan diri dalam Carnival OK ni? Okey, kebanyakan artis ni ada produk-produk sendiri. Ya. So jadi mereka ni bawalah produk-produk mereka, produk kecantikan, ada makanan, ada baju dan sebagainya. Kami bagi secara percuma kepada artis-artis untuk berniaga di Kuala Selangor selama 2 hari. Oh, tak payah bayar. Oh, wow. Tak payah bayar, ya. Oh, boleh all out lah macam ni, ya. Jadi inilah peluang untuk kalau boleh ramai-ramai datang memeriahkan Carnival OK ni, kerana boleh jumpa artis, boleh ambil gambar, boleh beli produk-produk mereka, dan belah malamnya ada konsert yang menghiburkan lah. Okey. Adakah aktivitinya sama pada 5 dan 6 selain daripada konsert tu 5 sajalah? Ha, konsert malam 5 tu. 5 aktiviti yang yang belah 6 tu aktiviti siang sajalah. Sebelah petang dah habis dah. Okey. Jadi itu antaranya lah. Barangkali lah mungkin orang Kuala Selangor ni nak juga tahu selain daripada Amir siapa lagi yang ada. Saya ingat banyaknya artis-artis yang pelakon-pelakon kita lah, macam Anne, macam saya tak ingat nama, tapi yang mana yang ada produk-produk sendiri lah. Macam yang lepas tu Ramlah Ram pun, produk Ramlah Ram pun ada. So jadi artis-artis ni akan ada lah pada 5 dan 6 untuk jual produk-produk mereka. Jadi jangan lepaskan kesempatan. Yang 5 dan 6 pun hujung minggu anda boleh datang ramai-ramai. Pemilihan Giant menjadi lokasi untuk ni. Okey, sebelum ni kat situ dah ada apa ni, Circus. Okay. So funfair, Circus. Funfair. So jadi memang tapak tu memang menjadi tempat event yang menarik ramai apa ni, orang datang. Jadi kita mengambil tapak tu kerana kita mikir orang akan datang ke tempat itu dengan mudah, dan kita nak crowd yang ramai untuk memeriahkan event yang kita jalankan. Jadi tempat tu memang sesuai dan senang untuk akses lah orang ramai datang ke sana. Dan kalau boleh kita nak pastikan anda semua luangkan masa untuk datang, melihat bagaimana artis-artis ni menjalankan aktiviti lah selain daripada berlakon dan menyanyi kan, mereka juga ada aktiviti sampingan.
cabutan bertuah ni mungkin nak kongsi hadiah-hadiah. Okay. Kita ada cabutan bertuah juga yang mana hadiah-hadiah yang menarik, contohnya basikal. Uh-huh. Basikal yang bukan yang basikal biasa, basikal uh-huh. yang agak mahal dan juga apa ni sport kan. Uh-huh. Jadi ada banyak lagi hadiah-hadiah yang lain, barang-barang uh-huh. elektronik dan sebagainya. Okay. Selain daripada mereka juga dapat beli baju special eksklusif untuk Carnival OK punya baju. So maknanya mereka beli Carnival OK punya baju t-shirt tu bersama kupon uh-huh. mereka dapat apa ni dapat cabutan bertuah lah. Oh, maknanya beli okey ya, maknanya kena beli baju tu baru layak untuk cabutan bertuah. Menarik juga tu. Dan kita sebenarnya nak cari apa ni orang kata nak ramai yang datang kerana kita akan bagi sumbangan kepada rumah anak yatim pergi kepada kampung-kampung untuk bawa artis-artis bersama-sama dengan apa ni masyarakat, yang mana ini adalah aktiviti yang kita orang kata akan teruskanlah di masa-masa yang akan datang supaya artis ni dengan masyarakat ni dia dekat. Ya, jadi kalau minat dia akan lebih suka artis ni ada buat kebajikan juga. Betul. Bukan nak menghibur saja kan. Ya. So ini di antara objektif Carnival OK. Mhm. Ialah artis pun pastinya bersemuka dengan masyarakat. Ya. Ini peminat-peminat mereka saja, bukan hanya melihat ataupun mempertontonkan bakat mereka di TV semata-mata. Okey, jadi 5 dan 6 di Giant Kuala Selangor Giant Supermarket Kuala Selangor, datang ramai-ramai, dapat jumpa artis, dapat tengok konsert dan juga dapat peluang untuk menangi hadiah cabutan bertuah. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Selamat melaksanakan program nanti ya. Okay. Ya, Datuk Juri Latif Rosli, Presiden Penerbit Television Malaysia. Kita nak break seketika. Ini sedikit singkapan program mandat yang diterbitkan untuk pilihan raya umum ke-14 ini, saksikan. Pada penilaian ahli panel pada malam ini, bagaimana anda melihat kedudukan semasa parti-parti bertanding, BN, PAS, PKR terutamanya, dengan janji-janji yang mereka lakukan dalam kempen yang sedang berjalan ini? Nampak gayanya kempen secara ceramah ini agak kendur. Adakah manifesto itu akan diperbahaskan di kempen pentas ceramah? Saya pasti tidak akan dibahaskan. Kerana perbahasan ceramah secara yang kita selalu tengok ini adalah mengikut isu-isu yang populis. Kebanyakan isu yang dipentaskan, yang dihujahkan di pentas ceramah adalah isu-isu yang dikitar semula. Bila Izwan menyebut GST itu, sudah hampir 3 tahun lebih diperkenalkan. Dan saya meneliti 160 negara yang telah memperkenalkan GST, Izwan. Kita adalah salah satu negaranya selepas 3 tahun masih membahaskan isu itu. Itu yang dikatakan isu kitar semula. Sepatutnya 6 bulan, 1 tahun, isu dah tak ada dah. Selesai. Sepatutnya diserapi kepentingannya, manfaatnya dah diketahui. Tapi seperti kata Izwan tadi, memang isu GST adalah isu yang paling popular sekali. Kenapa ia dikaitkan dengan harga barang? Kenapa mereka berminat dengan harga barang dikaitkan dengan kos sara hidup? Bagi Datuk pula, apa yang Datuk rasakan isu-isu yang mendapat perhatian parti-parti bertanding kali ini? Kita lihat memang parti pembangkang mereka kekurangan isu. Itu apa yang berlaku pada hari penamaan calon. Saya merasakan bahawa dua kejadian utama yang berlaku pada penamaan calon tempoh hari. Di Batu dan calon Rantau. Di Rantau dan juga di Batu. Okey, di Rantau kita lihat seolah-olah dua perkara ini sengaja dirancang oleh pihak pembangkang dengan mereka sacrifice ataupun mereka tahu mereka akan mengalami kekalahan di dua kawasan ini. So mereka createkan suasana begitu untuk jadikan sebagai isu. Majlis pecah tanah. Thank you.
diskusi pelbagai persoalan dalam kalangan rakyat. Manifesto Dasar dan Calon Parti Bertanding. Mengupas isu-isu pilihan raya bersama penganalisis berwibawa, Mandat setiap hari mulai 28 April, 9 malam di TV3. Okey, kita nak teruskan lagi kehangatan pilihan raya umum yang ke-14 ini. Untuk itu, kita ingin bersama dengan rakan setugas. Menarik namanya, Shahnun Hanif Abdullah Suhaimi, rakan wartawan TV3 yang ketika ini berada di Kelantan. Kita ingin terus bersama dengan beliau. Silakan. Shahnun. Terima kasih, Eli Iskandar di Seri Pentas. Saya kini berada di Parlimen Ketereh. Dan suasana pilihan raya di Kelantan ini begitu meriah. Seminggu sebelum pengumuman calon, telah penuh bendera, penuh dengan poster, banner dan sebagainya. Di merata-rata di Kelantan ini, khususnya di Parlimen Ketereh, memperlihatkan kesungguhan parti-parti yang bertanding untuk memenangi hati pengundi. Dan kita bertuah pada hari ini kerana kita berada di bersama saya di sini ialah ketua pengerusi Biro Penerangan dan Publicity Barisan Nasional, Tan Sri Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Apa khabar Tan Sri? Jadi terima kasih kerana bersama, dan boleh Tan Sri ceritakan suasana terkini pilihan raya, macam mana hebatnya pilihan raya kali ini di Kelantan ini, khususnya di kawasan Tan Sri sendiri. Ya, kelainan dalam pilihan raya PRU14 ini ialah dalam konteks di Kelantan, kerana jarang sekali pertandingan secara tiga penjuru secara menyeluruh. Lazimnya straight fight antara UMNO dan PAS ataupun Barisan Nasional dan PAS. Tapi kali ini dengan kehadiran PKR dengan parti-parti gabungan menjadikan pada saya lah kemeriahan yang lebih, dan juga menjadikan sifir politik Kelantan sebagai satu tanda tanya siapa yang tak ada siapa yang berani meramalkan itu dan ini, kerana ini adalah satu situasi baru. Secara keseluruhannya, kempen di Kelantan seperti mana kita tahu sentiasa meriah kerana rakyat Kelantan ini mempunyai kesedaran politik yang cukup tinggi, dan juga tahap partisipasi rakyat dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah tinggi. Jadi kita akan lihat suasana daripada pagi sampai ke malam di musim berkempen. Masing-masing parti menjalankan pelbagai aktiviti, pelbagai pendekatan dengan cara-cara yang berbeza-beza. Cuma yang pentingnya, kita harap suasana itu akan berlaku secara harmonis, secara bijaksana, dan dalam bentuk di mana kita harap rakyat diajak untuk berfikir dan melihat daripada perspektif politik yang sehat. Bukan politik kefanatikan ataupun politik emosi ataupun sentimen dan sebagainya, kerana ini adalah soal masa depan negeri Kelantan dan juga soal masa depan negara kita. Kadang-kadang sentimen memanglah mudah untuk kita api-apikan sekadar untuk jangka pendek. Tetapi pilihan raya ini adalah lebih penting selepas hari mengundi. Apakah bentuk negeri, apakah bentuk negara yang bakal diperolehi oleh rakyat. Jadi kita kena sentiasa mengekalkan satu tahap kematangan berpolitik dan kebijaksanaan berpolitik yang tinggi. Jadi boleh, Tan Sri juga adalah seorang tokoh yang dekat dengan pimpinan nasional. Jadi mungkin Tan Sri nak ceritakan bagaimana corak mungkin kempen ataupun situasi yang berlaku seluruh negara sekarang. Saya perhatikan kali ini dalam dari segi sudut politik nasional, ada dua pendekatan yang berbeza daripada dua pihak ataupun dua parti politik yang berlainan. Yang pertama, di pihak Barisan Nasional mengekalkan pendekatan di mana kita
mengajak rakyat untuk berfikir dan memandang ke hadapan apa yang boleh kita lakukan untuk negara kita dan apa pula agenda-agenda besar yang boleh mengangkat maruah dan martabat bangsa dan negara kepada satu kedudukan yang lebih tinggi. Jadi kita lihat BN tidak mengambil pendekatan-pendekatan yang bersifat sentimental ataupun retorik. Sebaliknya bertindak secara serius melakarkan roadmap yang jelas melalui satu manifesto yang cukup padu berasaskan kepada track record dan keupayaan pada masa yang lepas. BN mensasarkan kempen kepada agenda memandang ke hadapan. Apa yang kita lakukan sekarang dan bagaimana dia boleh memberikan impak kepada masyarakat rakyat masa hadapan. Sementara di satu pihak yang lain, khususnya Pakatan Harapan, saya lihat pendekatan mereka berbeza. Mereka menggunakan pendekatan untuk lebih kepada soal membakar sentimen, membangkitkan rasa tidak puas hati dan memandang ke belakang. Dan segala-galanya berlegar di sekitar satu personaliti yang cuba ditonjolkan, iaitu sekitar personaliti Dr. Mahathir. Jadi Dr. Mahathir itu digunakan sebagai satu umpan dan segala-galanya berkisar daripada apa yang Dr. Mahathir bawa. Dan Dr. Mahathir pula menggunakan pendekatan lebih menumpu kepada menyerang peribadi Perdana Menteri. Jadi itu pendekatannya. Tetapi skema itu di belakangnya ialah kuat dikuasai oleh DAP. Jadi DAP sebagai parti dominan, dia berada dalam kubu selamat di kawasan-kawasan bandar dengan majoriti, sokongan majoriti pada kaum-kaum tertentu. Jadi oleh kerana mereka dah merasakan selamat, maka mereka menggunakan tokoh Melayu supaya berlaku orang kata perpecahan undi di kalangan orang Melayu. Itu game plan-nya. Dan segala-galanya berlegar di sekitar menanam kebencian kepada satu watak, iaitu Perdana Menteri. Itu pendekatan yang saya dapat lihat. Sementara pihak yang ketiga, yakni PAS, mengambil pendekatan middle path. Mereka ada kalanya menyokong Barisan Nasional, ada kalanya mereka menentang. Tapi nampaknya mereka konsisten menolak, menentang pakatan yang dipimpin oleh DAP. Jadi itu yang menjadikan suasana yang agak menarik. Tapi saya berbangga kerana Barisan Nasional mengekalkan composure, mengekalkan satu pendekatan politik yang bermaruah. Ya. Tidak terbawa-bawa dengan serangan-serangan. Yang lebih penting laginya ialah Barisan Nasional sangat fokus. Sangat fokus, sangat bertanggungjawab dan berani merangka satu pelan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, merangka satu pelan yang cukup jelas. Apa yang nak dilakukan dengan Sabah dan Sarawak, apa yang nak dilakukan dengan Kelantan, apa yang nak dilakukan dengan tiap-tiap negeri. Tak ada satu negeri pun tertinggal. Kemudian setiap segmen penduduk daripada bayi sampailah kepada veteran ataupun warga emas, roadmap-nya jelas. Dan itu merupakan satu pendekatan politik beraras tinggi pada saya. Satu pendekatan politik yang cukup cukup matang dan ia dapat memberikan jaminan masa depan rakyat. Bukan berdasarkan pada sentimen. Jadi soalan terakhir Tan Sri. Boleh Tan Sri ceritakan apapun yang penting ialah tarikh pengundian itu. Dan di Kelantan sendiri ada lebih kurang 300,000 pengundi luar, yeah, dan juga pengundi yang berada di Kelantan sendiri. Mungkin ada pesanan untuk mereka. Saya merasakan ada sesuatu yang bakal berlaku kerana kita dapat merasakan sebab rakyat Kelantan ini rakyat yang versatile dan rakyat Kelantan bukan rakyat fanatik. Ya. Rakyat Kelantan dan rakyat yang kalau tengok dalam sejarah politik, dia pernah menyokong berbagai-bagai parti. Dan negeri yang dalam keadaan negeri lain tidak ada banyak perubahan, Kelantan, rakyat Kelantan dia berani melakukan perubahan. Saya nampak di kalangan rakyat Kelantan yang berada di luar, mereka kali ini nampaknya sudah mula hilang keyakinan kepada prestasi
PAS dalam mentadbir Kelantan. Itu jelas. Dan mereka tidak ada harapan baru. Walaupun ada usaha untuk bangkit nak mempertahankan, yang berada di luar Kelantan ni orang yang kebanyakannya cerdik. Mereka adventurous. Mereka ada pendedahan yang luas. Dan mereka bukan kelompok fanatik mana-mana parti. Jadi mereka ini boleh mencorakkan Kelantan. Ya. Mereka boleh mencorakkan Kelantan. Jumlah mereka cukup besar. Mereka juga orang yang cukup berpengaruh. Jadi mereka yang boleh corakkan. Jadi saya nampak rakyat Kelantan yang berada di luar, mungkin mereka bukanlah benci kepada establishment ataupun pemerintah di Kelantan. Tapi mereka tidak ada harapan baru. Maknanya kalau pertahankan pun, duduk macam itu sajalah. Yang keduanya kerana daripada kalangan pimpinan PAS sendiri, melalui amanah terutamanya, membongkarkan segala kelemahan secara dalaman. Maknanya kalau dianggapkan selama ini bersih, sebenarnya tidak bersih. Selama ini dianggapkan berwibawa, rupanya tidak berwibawa. Dan tindakan anak arwah Tok Guru sendiri mengambil keputusan secara nekat meninggalkan PAS, bermakna memberi signal PAS bukanlah parti yang mesti kita orang kata kekal bersamanya. Dia hanyalah satu parti politik yang kita boleh sertai, kita boleh tinggalkan. Kalau dulu segala-galanya mesti bersama dengan PAS. Jadi situasi yang dicetuskan oleh Nek Umar ni pada saya signifikan dalam konteks psikologi, pemikiran politik di Kelantan. Bermakna PAS is not perfect. PAS bukanlah parti yang mesti dipertahankan selama-lamanya. PAS ada kelemahan. PAS juga pasca Tok Guru sudah tidak berprestasi. Jadi situasi itu saya menjangkakan akan mendorong anak-anak Kelantan yang berada di luar. Sekali lagi, mereka menjadi orang yang hebat. Mereka akan mencorakkan perubahan di Kelantan. Mereka ramai yang akan menolak PAS. Jadi setakat ini saja laporan saya daripada Ketereh Kelantan. Kembali ke Studio B, kembali kepada MHI di Sri Pentas. Okey, kembali di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian. Kali ini kita nak bawakan kepada anda segmen Kita Juara. Ini obsesi jugalah berkenaan dengan bola sepak. Kita nak beri perkembangan sedikit berkenaan Liga Super yang telah pun berlangsung agak sibuk pada minggu ini. 26 berlangsung di dalam tempoh seminggu. Yang pertamanya adalah perlawanan matchday yang ketujuh. Ini keputusan penuhnya. Di mana Terengganu dan Kedah berkongsi satu mata, PKNS FC dan juga PKMP juga turut seri satu sama. Kelantan tewas kepada JDT, skuad muda Kelantan 2-1. Pahang menumpaskan Melaka 2-0. Tiada masalah di situ. Manakala Selangor dan Negeri Sembilan, Selangor berjaya menumpaskan Negeri Sembilan 2-1 di Ceras. Manakala Perak pada hari Ahad lepas menumpaskan Kuala Lumpur 3-0 untuk terus berada di kedudukan top 4 Liga. Dan ini perlawanan yang ketujuh. Ini adalah perhitungan antara Kelantan dan Johor Darul Takzim. Kelantan kita tahu menurunkan 9 pemain dari skuad Piala Presiden. Hasil daripada revolusi Fajar Ibrahim, pengendali dari Syria, 9 pemain diturunkan. Menariknya Muhammad Gadam jadikan gol pertama untuk pasukan Kelantan, bekas pemain Johor Darul Takzim juga. Ini gol pertama untuk Liga pada musim ini, tetapi JDT dengan kredibiliti mereka berjaya bangkit untuk menumpaskan pasukan Kelantan 2-1. Jaringan penalti Safiq Rahim di separuh musim pertama sebelum Nacho Insa menjadikan gol kemenangan ini untuk terus meletakkan Johor Darul Takzim 2-1 di hadapan dan terus kekal selaku pengendali. Ini pada kedudukan hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad lepas. Tetapi semalam dan juga hari Selasa turut berlangsung satu lagi perlawanan Liga Super, matchday yang ke-8, dan ini keputusan masa penuhnya di mana pasukan Terengganu tewas kepada pasukan Pahang. Pahang terus image terus naik selaku pencabar utama pasukan Johor Darul Takzim. Kedah seri 3 sama dengan Negeri Sembilan, maka JDT terus menumpaskan pasukan Selangor malam tadi 2-0. KL menumpaskan pasukan PKNS FC 2-1. PKMP turut menang 2-0 ke atas pasukan Kelantan, manakala Melaka tewas kepada pasukan Perak 2-1. Kita ingin bersama dengan ketua pasukan Kedah yang berada di talian bersama dengan saya pada ketika ini, iaitu KON Khairul Helmi Johari bersama dengan saya. Hello, assalamualaikum. Hello, waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar KON? Abang baik, abang baik. Baru turun dari laut ke apa ni?
Baru cuti kemarin. Kita lepas game cuti. So hari ni kita recovery balik game lepas last game dengan Negeri Sembilan. Then esok kita akan pergi ke Pahang. Next match. Keon, minggu yang sibuk untuk Liga Pesepak Malaysia ni, mungkin anda selaku pemain lah bagaimana menghadapi rutin perlawanan ini dengan perlawanan selepas perlawanan. Okey, memang dalam bulan 5 ni memang agak busy sebab bulan 5 sampai bulan 7 setiap bulan 5, bulan 6, bulan 7 kita setiap bulan kita ada 5 game. Lepas tu memang agak padatlah jadual game tu kan. So kalau kita game pun last 2 day kita game, then kita boleh ada satu hari untuk recovery training. Then kita kena away game pula, kena travel pula. So tak banyak sangat dapat luangkan masa untuk training dan rehat di family kan, dengan rumah di family. Okey, Keon, kalau nak tanya sikitlah perlawanan dengan Negeri Sembilan tadi. Apa sebenarnya yang jadi ni? Dah leading 3-1, kemudian Negeri Sembilan comeback semula, macam mana tu? Itulah. Dalam sepak kan, kita first half memang sangat perfect lah bagi semua. Kita leading 3-1, then so second half kita nampak gameplay agak ambil mudah lah kan. Ambil mudah dan kita terlampau relax. Dan kita terpaksa dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun bukan jalan-jalan tim. Betul. Memang dalam dari segi position tu kita tengok agak fight lah kan. Semua pasukan ada point. Dan different point pun tak jauh. Dan patutnya kita menang lah di home kan. Kita collect full point di home. Tapi yalah, kadang-kadang kita kena terima juga akibat rezeki kita tak terus saja kan. Betul. So kita cuba akan bangkit lagi untuk balik untuk next game dengan Pahang nanti. Okey, Keon, semoga berjaya. Terima kasih. Teruskan rehat lah ya. Okey, assalamualaikum. Okey, baik. Ini cerita untuk perlawanan seterusnya, perlawanan Liga Super yang ke-9. Ayuh sama-sama kita saksikan bagaimana cerita untuk perhitungan Liga Super yang seterusnya. Perlawanan Liga Super Malaysia 2018, Kelantan menentang Kuala Lumpur, Sabtu 5 Mei, 8.30 malam. Secara langsung di TV9 dan tonton. Okey, baik, itu akan kami bawakan secara langsung Kelantan menentang Kuala Lumpur pada hari Sabtu ini untuk perlawanan Liga Super yang ke-9. Kita nak teruskan dengan perkongsian kali ini. Kalau bercerita mengenai obses, tentunya makananlah kalau boleh atau tidak untuk kita ceritakan. Dan ini berkenaan dengan perkongsian obses mukbang, iaitu makan banyak-banyak, makan dalam kuantiti yang banyak. Sama-sama kita saksikan. Oh, okey, kita nak terus ke sana sebenarnya. Bersama dengan mereka yang dah ada pun. Hai, assalamualaikum. Awak ni baby Tora-Tora kan? Jauh datangnya. Tak ada jauh sangat. Khabar. Okey. Kita bersama seorang artis. Sebelum tu dah makan. Okey, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita nak kenal dulu dengan Baby Tora-Tora ni. Kita ada satu bingkisan untuk kita kongsikan. Tentang Baby Tora-Tora. Ya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Ramen cheese. Nampak. Baby Tora atau nama penuhnya Nur Atirah Zulfati Zulkifli merupakan salah seorang selebriti mukbang Malaysia. Mukbang merupakan salah satu genre video laman sosial di mana hos video akan menghabiskan makanan dengan kuantiti yang besar di hadapan kamera. Dengan pengikut Instagram yang kini mencecah 359,000 orang, Baby Tora menarik minat umum dengan gaya bersahajanya di laman sosial. Baby Tora-Tora. Ini apa nama sebenarnya ni?
nama Nur Ati Razifati binti Zulkifli. Asal? Oh, Nur Ati. Asal Alostang. 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 Ni Ellie, Ellie pula ni. Ada, jangan nanti saya yang confuse. Ellie, Anif. Silakan Anif. Tak ada, tak ada. Saya tak ada nak cakap apa-apa. Okey, kita hari ini bercerita tentang artis mukbang ataupun artis yang di media sosial terkenal dengan mempromosikan makanan. Jadi hari ini kita nak tengok baby Tora kita menghabiskan semua ni. Ke bila bila TV ni lain sikit dengan telefon, kamera telefon. Ke macam mana? Sama aja, cuma tak habis. Tak habis? Tak habis. Tak, kalau kalau buat di guna telefon, kamera phone, boleh habis? Dok. Dok juga? Sebab video satu minit je. Dia macam banyak tu nak bagi tapi nampak. Tapi tadi nampak habis, pinggan tu kosong? Ketulak. Tu satu bungkus je. Dulu tu video dulu-dulu, yang video sekarang dia buat macam lima bungkus. So yep. Banyak sikit. Jadi bila-bila bubur banyak tu, siapa yang habis? Family ada, kawan-kawan ada. So, macam buat video satu minit je. Tek-tek untuk marketing kan. Okay, tapi kita percaya. Orang tengok video banyak sikit. Tapi kita percaya dia habiskan macam makanan dia tu. Habis. Sebab cara dia makan. Awak tahu tak awak buat video tu buat semua orang jadi ketagih, obses nak tengok awak makan lagi? Tahu. Jadi, kalau sekarang ni kita nak minta kita nak tengok awak makan boleh? Boleh. Boleh? Tapi dengan karakter yang samalah. Tapi takut tak habis lah. Tak apa. Ini Anif ada. Anif ada. Ramai ada. Okey. Sekarang nak makan? Sama-sama boleh bercakap kan? Boleh. InsyaAllah. Macam mana baca doa tadi? Banyak sangat di garpu. Banyak sangat. Nak tolong kah? Okey. Selalu dipakai tangan ya. Okey, kono-kono awak nak buat video, itu kameranya. Ni kamera dia. Ni. Ataupun kita buatkan video teruslah bagi dia. Ini. Ni. Tak boleh digital. Kamera ni. Okey. Biarlah ni ya. Silakan kita mulakan ya. Nak cakap apa dulu? Mula-mula. Bismillah. Cakap bismillah. Saya nak cakap apa? Okey, kono-kono ni video okey. Okey, hi. Ini kita nak makan mi goreng. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya. Memang pun makan orangnya. Dalam video biasa direkam tak ada orang cakap. Tak ada orang cakap. Tadi. Antara review yang boleh ni, apa rasa mi goreng ni? Mi ni ah. Dia macam tak rasa sangat. Garam tu tak rasa. Garam tak sangat. Tak apa, jujur. Kejujuran tu kita nak. Dia kena lebih kicap sikit. Kicap, please. Awak biasa kalau buat video memang sambil makan tu sambil bercakap kan? Buatlah macam biasa kita nak dengar. Macam mana yang awak punya gaya buat makan tu? Boleh tunjuk sikit tak? Macam ni? Bukan. Makan. Makan. Memang obses makan ke, memang suka makan ke, atau macam mana? Ataupun macam mana boleh mula je buat video? Dululah. Dulu suka makan. Dulu suka makan. Lah tak okay. Suka. Sekarang macam kurang sikit. Kurang sikit. Diet ke? Diet sebab dulu apa berat apa 100 lebih. 100 lebih. Sekarang 80 lebih. Tapi awak makan banyak. Tak, sebab tu trik video aja. Biar makan sikit je. Memang diet lah sekarang ni. Kalau macam bawa family ke apa, depot lah berhabis. Kita makan sikit je. Banyak awak sekadar tunjuk makan. Marketing lah macam, apa, kita nak bagi orang tengok video tu, kita kena banyak. Satu bulan lah. Kalau sikit macam Anim buat macam makan piring. Kan. Takkanlah ada orang selera. Betul juga. Kalau setakat satu sosej tak adalah selera. Apa kata Anim lawan makan dengan dia? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kita ada dua kursi tu, boleh duduk lah. Sini jap. Kena makan laju sikit. Makan laju sikit. Saya memang tak boleh nak masuk kan? Awak tutorial makeup. Boleh kan?
Sedap ayamnya, ranggup. Ranggup. Baru beli pergi tadi. Ya? Ha, baru beli. Ya. Oh, tu. Tak payah respon ramai. Saya rasa Ellie punya respon pun dah cukup ni. Betul dia. Saya dah sedikit terliwa tengok. Ada pula makan ayam. Daripada komen-komen orang yang menyaksikan video awak ni, Baby Tora Tora. Apa komen-komen dari orang ramai ni? Dia orang kata, jap, lekat. Ah, macam tu cara pandai. Dia sambil makan tak boleh bercakap. Oleh, apa tu? Keras ke apa? Tak, yang awak berhenti seketika itu kenapa? Macam tu lah feeling tak, dia makan. Dia nak tunjuk untuk video untuk kan video. Kena dramatik sikit. Betul tak? Kan? Dia tak boleh makan macam... Awak betul-betul. Ya. Awak pun tak tengok tadi dia buat macam mana. Dia nampak. Ya. Tak, dia duduk sibuk makan. Dia tak bolehlah makan macam gini. Dia kena letak ayam kat sini tu. Lepas tu kena tarik benda. Lepas tu kena ada macam cicah sikit. Cheese bomb ke apa-apa. Cicah sikit? Cheese bomb? Cicah pun tak cheese ada. Cheese bomb apa? Cheese. Sedap sikit. Nah, saya jarang tuangkan air untuk orang. Ayah, orang. Terima kasih. Awak minum. Okay. Jadi bila wanita makan, lelaki kena jadi pelayan. Ya, jadi pelayan. Ini kita ambil bau saja. Ini dinamakan ekonomi. Okey. Okey, dikatakan sebenarnya, awak selalu kena kecam sebab buat video macam ni? Banyaklah, tapi banyak fans je. Banyak fans je, lebih banyak fans dari fans haters. Lebih banyak dari haters. Haters tu biasa dia cakap apa? Apa dia cakap? Gemuk. Bila nak mati? Oh, sampai macam tu eh? Baik. Orang beri rezeki makan, beri cakap macam tu. Dia hanya berkarya kan? Makan saja. Lepas tu awak balas tak? Dulu je lah. Sekarang apa orang panggil? Cabang je lah. Cabang je lah. Makan je lah. Kita kenyang, kita dapat duit. Farhan. Betul. Ini saya tuju. Yang dapat duit awak tu. Dia pun tak kecam lah. Tapi orang yang suruh buat kira buat review lah kan? Review. Tapi bila dia tahu awak makan sikit lepas tu awak diet lagi makan lama makin kurus kan tiba-tiba. Depa tahu sebab dulu lagi besar semua orang tahu siapa. Taulah lepas ni depa tahu awak dah kurus. Kurus. Tak mau kata dia ni makin lama makin kurus, makan pun sikit kata. Tak ada lah. Tak apalah, dia pandai trik tu, dia punya feeling dia tu yang dia orang. Cara kena sama. Cara tak lupa walaupun badan ubah, cara tak lupa. Cara tak lupa. Dia nah. Bukan jadi ratu eh. Tu ah. Okey. Last cara makan roti ni ada lainnya. Ada cara dia. Mai nak try. Try. Dia tak menolak dia mai tu try. Astagfirullah. Aku ni tunggu je bila nak elaknya. Bismillah dulu Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu cara dia. Betul lah dia ni boleh masuk. Betul lah. Berlakon elan lah. Sebab tu awak jadi queen of food. Ramen. Ramen? Queen of ramen. Sebab apa mukbang kat Malaysia ni tak ramai. Okey. Korea ramai. Kan? Jadi mukbang dah asal sana. Tak ramai yang berani sebenarnya. Ramai macam slow-slow makan kita. Awak usianya berapa ni? 21. Serius ah? Muda lagi lah. Keberanian macam ni. Bang kenapa gelap bang? So awak queen of ramen. Tapi makanan lain bedal ke lah? Bedal je semua makan. Tapi sebab ramen tu macam semua orang bila makan kan macam rasa pedas semua. Yeah. Tapi awak boleh tahan? Boleh. Nangis macam... tak nangis? Berayak mata semua tak? Ui. Berayak kalau makan 5 bungkus lah. Kalau 1 bungkus dia tak apa-apa kan? Sebab makan pedas kan? Awak biasa makan boleh share tak? Kalau makan boleh share tak? Boleh. Okey, lepas ni kita share sebab kita nak berhenti rehat sekejap. Terima kasih banyak-banyak datang. Kita share. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita share. Biarlah Ellie dengan Anim, saya dengan awak je lah. Ini dah makan family planning. Family planning. Terima kasih banyak. Sama. Kita bagi rehat dulu dekat Atira. Dia bagi dia minum air sikit lah. Minum air. Atau nama baby dia, Baby Tora Tora. Terima kasih ya datang dulu. Ya, baby. Dia biasa ada air lain minum eh. Minum air sedap sikit. Boleh diimbang. Okey, kita berhenti. Kembali selepas ini. Jangan tanya lagi. Tak cukup kicap, tak cukup apa semua dia akan minta. Okey, kita ketika jumpa lagi. Ya, lepas ni bersama artis. Bahan, kita pun nak suruh makan juga. Tapi bila engkau di
Teruskan makan. Kita kat sini sekejap. Ya. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudi bersama kami. Ya. Sama kerana menjemput saya kat sini. Ya. Nanti boleh makan sama-sama? Boleh. Boleh? Awak orang boleh. Yang jenis makan juga? Saya suka makan. Jom, suka makan? Depan sikit, bang. Suka makan? Sebab dulu kalau ikutkan badan saya chubby sikit. Ayo? Sebab untuk masa apa sekarang ni, saya berdiet. Tapi diet pemakanan awak macam mana? Pemakanan saya healthy food lah, macam kadang-kadang saya ambil sup ke macam seminggu sekali je saya ambil makanan yang berminyak dan apa-apa yang saya nak makan. Seminggu tu cheat day lah. Yes. Cabi macam maksud saya cabi tak cabi yang macam banyak abang kat sini. Tak, abang cakap macam ni cabi macam mana? Macam cabi apalah lah, cabi sikitlah, cabi sikitlah. Jangan tengok saya. Kita jangan tengok sesuatu pun. Bayangkan je lah lagi sikit cabi daripada ni, apa susah sangat. Tak, dia kena ada rujukan. Tak, bila dia bayangkan tu dia terpusing macam tu. Ada, tapi dia cabi ke apa pun dia tetap cantik juga. Okey, nak tanya Eva ni influence vokal tu sebab mula-mula dengar kadang-kadang ada bunyi-bunyi macam Beyonce sikit. Adakah pengaruh? Saya ada juga Whitney Houston. Whitney Houston pun okey. Alicia Keys. Yup. Gaya dia tu pun dah. Yup. Banyak ke arah-arah R&B lah. R&B lah. Okey, patutlah kalau saya tengok dulu. Kalau di sini, kalau di Malaysia, siapa yang menjadi rujukan Eba? Annie Zakri. Oh. Saya suka dia punya vokal kan. Walaupun
usia sebaya, lebih kurang sebaya di range yang sama tapi tapi dia dah lama kan. So dia dikira legend juga bagi saya. Menjadi rujukan awak. Ya, menjadi rujukan. Okay, saya nak tanya sebab kita bercerita mengenai obsesi. Awak ada apa-apa minat terhadap sesuatu yang spesifik tak? Obsesi macam baby tora-tora dengan makanannya lah kan. Mukbangnya tu. Ni dengan lotionnya, ni dengan kasut, kasut bolanya. Saya minat menyanyi. Itch. I mean at the something itu. Obses ni maknanya kena ada sesuatu, kena ada benda tu. Macam jaket ke ataupun kena ada kasut. Ke seluar atau awak keluar mesti pakai lotion. Tak pakai lotion tak boleh keluar. Ada kena mesti pakai mascara. Make up. Kena make up. Ya, kena make up kalau tak make up. Tetap nak keluar. Ya, ya. Betul juga. Betul. Sis sekarang boleh geng. Kita geng. Baby Tora ada nak tanya soalan ke? Dah lama kami nak saya? Ui, dah lama. Sudah. Betul. Nanti biasa jawab kan? Sebab tadi saya nampak masa Eba ni masuk, Eba yang tegur baby Tora-Tora tau. Saya minat dia. Saya kalau malam-malam, saya akan tengok makanan lah, orang makan. Tapi kan ke IG kalau kita buka explore, jumpa dia. So saya akan tengok dia punya. Video-video dia. Video dia semua saya tahu, saya stalk dia. Eba kalau tengok video dia, Eba kenyang lah. Maknanya kita tak payah makan. Ke tambah rasa lapar. Macam awak buat orang lapar lah. Ni, Cik nak beritahu sikit. Bulan puasa jangan buat lagu tu lah. Kena. Buat malam lah. Buat malam. Jangan buat siang lah. Lepas buka. Bulan puasa diaktivate terus. Dah pun kami blok lah. Blok. Tapi soalan dia tadi geram juga. Dah lama minat saya. Itulah dah. Itu keberanian tu. Maknanya dah ada peminat lah ni. Artis buat tu jangan main-main tau. Thank you. Awak minat menyanyi? Minat lu juga tapi suara tak sedar. Mujur, jujur lah. Tak apalah, makan je lah kalau macam itu. Tak jadilah nak minta suruh belanja lagu Eba ke tak jadi, tak apalah. Tak apalah. Makan je lah. Eba pula perancangan sekarang ini, apa yang sedang giat dilakukan ke? Tenung akan keluarkan video klip. Okay. Tak lama lagi, insyaAllah. Okay. Lambatnya keluar? Dah 11 bulan kan? Sebab kita tengok sambutan juga. Okay. Sambutan orang macam mana. And saya juga ada buat cover di YouTube, YouTube channel. So kalau dia orang nak macam apa? Tengok saya menyanyi, rindu saya menyanyi, boleh buka YouTube Eba Khan je type. Eba Khan je. Okey. Ya, cover terkini yang buat Lagu Aku Cinta ini Zakri. Dah agak. Lepas ni mesti lagu misteri pula. Yes. Kan? Obses dengan Nizaki dah tu maknanya. Itu salah satu. Yes, okay. Obses. Boleh jumpa pakar kita tadi? Pernah jumpa ni? Belum. Tak pernah jumpa? Tak. Kita boleh buatlah pertemuan kan? Eba dan Eba. Boleh. Oh, boleh. Saya nak. Saya excited gila. Boleh pertemukan kemudian nyanyi Aku Cinta bersama duet kan? Best. Ni pun baru memasak kita dia tu kan? Buat alien cookies. Yang tak jadi tu. Itu yang paling rating tinggi tu. Kita nak kenal Eba sebelum Eba menjadi penyanyi. Apa yang Eba buat sebelum ni? Sebelum ni saya masuk program reality TV Mentor Millennia 2016. And after tu saya sambung belajar balik sebab hari tu saya cuti seketika. Bukan macam kalau tangguh seketika and lepas tu baru saya tiba-tiba terus ada aku cinta tu obses saja. Cucuk pause dulu, pause kita dengar cerita dia sikit. Lepas tu saya sambung balik, saya ambil civil engineering. Saya ambil engineering dekat Politeknik Dungun. So saya adalah budak poli. Budak poli saya bangga sejak budak poli. And after that saya proceed dengan lagu ni teruslah. Lepas sampai JKL, kami terus proceed dengan lagu ni. Saya dengar demo and terus. Habis belajar settle lah. Habis dah. Alhamdulillah. Dengar sikit dia versi ni. Ini YouTube channel awak Ini inilah. Alif. That's my cousin. Your cousin? Dia pun menyanyi juga ke atau? Dia lah yang bawa saya ke dalam Mentor Millennia. Dia ajak saya. Pergi audition sama-sama. Tapi dia tak dapat ke? Okey. Kamera ambil reaction shot patutnya. Alright, jadi boleh
Dah berapa ribu, ratus ribu dah ni? Dah hampir sejuta lah? Belum. Belum lagi. Boleh lah tengok. Tak baiklah ketawa tengok bukan, orang. Bukan, tak. Dia in character. Dia pun tertarik juga. Sama-sama minat. Sama-sama minat tu. Ha. Dia macam ni. Sambil-sambil tengok macam tengok wayang kan? Itulah. Jadi all the best kepada Eba ya. Kita nantikan video muziknya. Nanti agak-agak bila keluar? Tak pasti tapi memang dalam pembikinan. Dalam pembikinan. Okay. Coming soon lah insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ya, saya harapkan yang terbaik untuk Eba ya, juga. Ha. Baby Tora. Baby. Tira lah Tira. Nama Tira tu comel. Ratu Ramen. Ratu Ramen. Ratu Ramen. Queen of Ramen. Elia dia nak queen dia tak mau ratu. Boy Han. Boy Han. Baby. Elia ada sesuatu ya? Ada sesuatu untuk dibeli kepada Anim. Ya, silakan. Ini berkaitan dengan Lazada. Kepada semua peminat fashion, nantikan program terbaru Laz Ada Style. Ya, yeah, Laz Ada Style. Laz Ada Style. Sebuah program reality TV bertemakan fashion di TV3. Ya, yeah, betul. Betul. Jadi hostnya Nana Mahzan dan juga barisan pereka fashion terkenal berserta selebriti tanah air sebagai mentor dan juga juri. Jadi nak tahu persiapan dia, cabaran apa yang mereka lalui nanti sebagai untuk menjadi pereka fashion dan stylista. Tengok nanti 6 Mei Ahad 3 petang. Hanya di TV3. Wow, macam promo. Hari Ahad. Okay. Last Ada Style. Baik. Ini ada style, awak memang style macam ni? Yes, this is my style. Steady, ya? Steady, kita confident. Yeah. Dia memang ada R&B look. Dia swag, dia swag. Terima kasih, Abah. Terima kasih, baby. Terima kasih, baby. Teruskan makan. Iskandar, kita boleh tutup. Okey, Hanif. Terima kasih kepada anda yang menonton di Malaysia hari ini sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Datang ramai-ramai pesta buku PWTC. Okey, yes. Bye-bye. Makan. Kau jenis yang selalu aku kenal. Bosan dengan semua hilangmu. Lagu ayam jantung masuk ke gelanggang. Gaya jalan macam Alibaba.